Okey, dia cerita, kamu lupa kita ada Tuhan. Oi, kalau macam tu cakap, bila nak lawan British ni? Okey, kerisku bersilau, namaku Mak Kilau. Hey, ya Allah, lemah entah ni. Nah, kena ubah sikit tu cara cakap tu, lah laju sikit. Macam sajak apa ke? Baik. Kata dia lagi, Abu Bakar kata apa? Kalau mereka guna pedang, kita guna pedang. Kalau mereka guna panah, kita guna panah. Maknanya, apa yang mereka ada, kita pun barulah hebat. Mereka menggunakan meriam 40 kaki. Kita pun 40 kaki. Jangan kita main meriam katak. Meriam buluh. Bunyi je kuat. Bunuh raidak je ke? Mereka dengan mitraliur, kalian juga dengan mitraliur. Mereka dengan meriam, Mereka dengan meriam cannon, kalian pun dengan meriam cannon. Kalau mereka naik kapal terbang, kamu pun ada kapal terbang, bahasa kita sekarang. Kalau mereka ada peluru berpandu, mitraliur, peluru berpandu, kamu pun kena ada. Sebab tu dalam banyak negara lain, peruntukan untuk pertahanan adalah yang paling tinggi. Amerika bila bajet paling tinggi sekali ialah pertahanan. China, Korea Utara, bajet mereka tahunan tu paling tinggi ialah tentera. $360 trillion untuk senjata saja. Macam kita ada, kita yang paling tinggi bajet hospital. Sakit semua orang. Dalam kelas kita ni, cuba tengok. Daripada Abang Din sampai ke anak tu, semua sakit. Kencing manis, kencing manis, kencing manis, kencing tawa. Kencing manis, kencing manis, kencing manis, kena kencing. Itulah maningan. Sebab kita tak diajar mengelakkan penyakit sejak daripada zaman sekolah. Kita tak diajar pun budak-budak sekolah nak minum-minum sepuas-puasnya. Minum air gas 2 tin sehari. Buka puasa 2 botol sehari. Kemudian pergi pula kedai-kedai kopi. Macam cendawan tumbuh sekarang ni. Ada kopi ni, ada teh ni, ada tripa, ada boba, ada air 3 layer. Kemudian umur 24 kencing manis. Sebab kencing manis itu adalah perniagaan. Bila sebut saja kencing manis sampai kemati makan ubat. Agak-agak siapa untung? Orang yang mengeluarkan ubat. Sebab tu ubat sekarang ni nak menjadikan kita ni kekal sakit sampai mati. Kalau semua sihat, bisnes kita orang macam mana? Sebab tu tuan-tuan tolong jaga anak-anak cucu kita. Jangan sampai dapat penyakit. Kerana bila dapat satu penyakit, selama-lamalah sakit. Sebab ubat itu satu perniagaan sekarang. Bukan ubat tu nak menyembuhkan penyakit. Dapat aja. Sebab tu tuan-tuan tengok, dia takkan hilang penyakit. Ada yang ni kencing manis, yang ni darah tinggi, yang ni kanser. Dia datang daripada pemakanan. Kanser sangat menyukai gula putih. Tetapi kanser sangat membenci kurma. Kurma itu adalah ubat. Tapi hari ni orang kata kurma tak elok. Gula putih pula digalakkan makan pula. Kalau saya jadi menteri, saya dah haram galah gula putih. Sebab dialah pembawa kencing manis dan pembawa kanser paling besar. Haramkan gula. Kalau rokok awak boleh haramkan, gula juga awak kena haramkan. Berapa ramai yang tak ada kaki pasal gula? Berapa ramai yang jantung kerana gula? Berapa ramai yang kanser kerana gula? Maka gula juga adalah bisnes. Maka sebab itulah bajet untuk ini terlalu tinggi dalam setahun. Dan siapa yang dapat untung daripada bajet yang tinggi-tinggi ini? Ini yang tuan-tuan kena kaji ni.
pelik. Kenapa kencing manis tak habis-habis dan semakin meningkat? Jawapan dia senang. Sebab gula awak jual merata-rata. Dalam kuih banyak gula, dalam minuman banyak gula. Gula tak habis-habis. Dalam teh tarik gula, susu isian sejat. Sajat pun gula. Maka kita pun pening kepala menyelesaikan masalah. Penyakit darah tinggi, kencing manis, jantung. Senang aja, puncanya gula. Selesai masalah yang itu. Baik, kemudian Salah satu kata yang terlukis dalam hati ialah perkataan Sayyidina Umar Al-Khattab. Ajarilah anak-anak kamu berenang dan melempar. Hendaklah mereka pandai melompat ke atas kuda dengan sekali lompat. Subhanallah. Sayyidina Umar kata, biar aja berenang, biar aja melompat naik kuda. Sekali lompat boleh naik atas kuda. Daripada atas kuda tu pula kau boleh memanah. Sambil kuda berlari, sambil boleh memanah. Wah, hebat. Ini ilmu perang. Oleh sebab itu, seketika Sa'ad bin Abi Waqqas meminta izin Khalifah Umar mendirikan Kufah. Kufah. Beliau menyatakan persetujuan atas maksud. Maka beliau pesankan dahulu dua tempat yang wajib dia dirikan bila kamu nak bina negara, negeri. Pertama, sembahyang. Dua, tanah lapang untuk berperang. Sebab itu bila kita nak merdeka tahun 57 dulu, ada orang tak setuju. Dia kata kalau British balik, macam mana dengan tentera Malaysia? Tanah Melayu tak ada tentera. Kalau datang Jepun, dia jajah balik tanah Melayu, macam mana? Ada tuan-tuan, orang kita yang tak mau merdeka. Dia kata British ni datang untuk jaga kita. Kalau dia bagi kita merdeka, maknanya kita tidak ada kekuatan tentera. Kalau Jepun datang, macam mana kita? Kalau tuan-tuan nak merdeka, merdekalah. Go ahead. Pelik dia ni. Rupa-rupanya kroni British, patutlah pun. Orang nak merdeka, dia tak bagi merdeka. Apa benda dulu kalau kau merdeka, kalau kau nak buat negeri, apa dulu kau kena buat? Sayyidina Umar kata dua. Buat tempat sembahyang, buat tempat latihan perang. Kau binakan kekuatan tentera kau. Sebab itu sebelum daripada merdeka, orang Melayu dah tubuh dah, askar Melayu. Polis pun dah tubuh dah. Masa zaman sebelum merdeka pun dah tubuh dah tentera Melayu. Selepas merdeka pun, bukan kata laki-laki je jadi polis. Perempuan pun angkat senjata zaman tu. Sebab kita belajar, kita kena ada kekuatan tentera. Dan pada masa itu, kita tak ada kekuatan yang hebat. Maka kita buat perjanjian dengan negara-negara lain. Perjanjian bersenjata. Kalau negeri kami kena serang, korang tolong ya. Itu yang buat kerjasama dengan Australia, New Zealand. Okay, lambat lah sampai jauh. Kalau kena serang pun, terbakar rumah baru dia sampai. Berjauh. Ha, jadi ini buat dulu. Kemudian dah makin lama kita dah ada kekuatan tentera kita sendiri. Malah kekuatan tentera kita pula sampai dihantar ke negeri lain. Hantar ke Kongo, Bosnia, Lebanon, Syria. Hantar sebagai pasukan pengaman sampai ke Somalia. Jadi kena tambah lagi kekuatan tentera kita ni. Maka dengan ini dapat diambil kesimpulan bahawasanya agama memuji kita apabila segala macam olahraga untuk meningkatkan kesihatan bangsa dimajukan. Yang kena kuatkan ialah sukan, bukan pertandingan.
galakkan dan suruh rakyat tu sihat. Bukannya masuk pertandingan, sebab kita tak akan menang kalau kita lawan bola sepak dengan Brazil. Buang masa. Tuan-tuan nak lawan bola sepak dengan Guam pun suam-suam kuku, ya Seri. Tuan-tuan pernah dengar tak negara nama dia Guam? Tak pernah kan? Tu pun nak menang musiksa, Seri. Buang masa. Rakyat dia pun tak sampai 10 juta, 5 juta pun. Sebab tu kita tak disuruh lawan. Tuan-tuan nak lawan kriket dengan India, tak payahlah. Rentilah. Pasukan wanita bola sepak Malaysia nak lawan Sepanyol, rentilah. Agak-agak 40-0 nak kena. Sepak pun tak kena nak pergi lawan bola sepak dengan orang putih, rentilah. Kita nak lawan bola sepak dengan Jepun, rentilah kat Seoul. Orang Jepun ni, ya Allah, oi, makan ikan mentah. Lari macam lipas gudung. Tetapi yang disuruh kepada kita ialah badan jadi sehat, kuat. Anytime boleh perang. Anytime kalau ada musibah boleh hadapi. Di zaman kita sekarang ini, seluruh bangsa di dunia memajukan segala macam atletik sehingga badan pemuda senantiasa sehat. Tapi sayang, orang sekarang nak sehat, nak cantik, nak tegap dengan jalan shortcut. Ada yang nak badan slim, potong usus. Allah, sekarang nampak gelebeh. Pipi gelebeh. Jatuh pipi ni macam bulldog. Perut jatuh, dada jatuh jalan. Kenapa kamu ni tak sihat ke? Potong usus. Dulu waktu kamu badan sedap hari tu, nampak muda. Yelah, gemuk lah sikit tapi tegap. Sekarang ni kurus tapi nampak macam orang tua. Macam femau. Tak sihat. Sebab dia dah kurang makan, usus dah potong. Ada orang yang nak bagi badan sada, makan ubat steroid supaya badan berketul, six pack, muscle timbul. Tapi dia makan tu rosak buah pinggang. Ada orang yang nak sihat, nampak cantik, nampak ceria, makan pil kurus. Akhirnya buah pinggang rosak, haid tak teratur, jantung sampai, migrain 24 jam. Cubalah jadi cantik secara semula jadi. Jadi slim secara semula jadi, jadi sihat secara semula jadi. Jaga pemakanan, bersenam, berjalan, keluarkan peluh. Cara hidup sihat, malam tidur elok, makan makanan yang elok-elok. Tapi orang sekarang ni nak shortcut. Hidung pun shortcut. Lah-lah, relai hidung. Dia operate je hidung. Tak boleh menapas. Hidung dia taklah besar. Tapi dia rasa malu buat operate di Korea. Ada jenis tu. Ada yang tak mau tulang ni. Ni, nama apa? Tulang pipi. Dia potong ni. Asah. Supaya tak ada. Ada yang tak mau tulang ni. Dia kata tulang muka dia empat segi macam orang Korea. Dia potong jadi runcing. Memang 5 tahun selepas operate cantik. Tunggu 10 tahun. Memang akan menderita. Sebab kamu dah ubah ciptaan Tuhan. Baik. Maka sihat tubuh menyebabkan sihatnya jiwa. Dan cerdasnya pemikiran selalu bersedia, siap dan waspada apabila sewaktu negara memanggil. Cuba tengok tentera. Jogging pun berlari pun pakai kasut besi. Selama rok. Kita pakai kasut besi. 4 langkah berhenti. Tapi askar dah lah pakai kasut boot. Berat pula beban di belakang tu.
senapang di tangan, lari tuan. Masya Allah. Ini yang kata latihan tentera, sentiasa bersedia. Okay, pasukan polis pun macam tu juga. Abang bomba lagi lah. Ada anak dara sengaja bakar rumah supaya abang bomba datang. Yang sadar-sadar tu, abang bomba, rumah saya terbakar. Yang datang-datang semua yang boroi, tak nak yang ni, nak yang lain. Nak tengok yang hari pembarisan hari tu. Badan sadar-sadar kita tengok bomba pun kita bangga. Nah, yang ni yang disuruh buat, badan sentiasa tegak elok. Di zaman kita ini terkenalah Zawiyah, kaum Sanusi yang tersebar di Afrika Utara seketika bangsa Arab sana hendak bangkit mempertahankan Islam daripada bahaya musuh-musuhnya. Zawiyah ni bukan nama orang. Saya kata pula kat nama kamu ya. Bukan. Zawiyah ni kumpulan puak. Macam kita lah Al-Barakah ni. Ha, perkampungan Al-Barakah. Dema pun ada perkampungan juga. Namanya Zawiyah. Zawiyah bagi perkampungan Sanusi. Nama kampung tu. Di tiap-tiap Zawiyah ada pondok, tempat belajar agama. Nampak? Ha, itu dia bukan nama orang. Okay? Macam Manjui ni kita panggil Zawiyah lah. Kalau besar-besar lagi, yang satu Zawiyah. Tempatnya ada masjid, ada pondok, ada semua bendanya. Tetapi di samping itu, diadakan pula sekali latihan perang. Macam di Indonesia ni, dia ada pasantren. Dalam pasantren tu ada 25,000 orang. Ui, besarnya 25,000 orang. Pondok saja. Itu sebabnya maka mereka dapat bertahan berpuluh tahun lamanya daripada penindasan bangsa Itali yang merebut kemerdekaan negeri mereka pada tahun 1912. Mereka bertahan terus dan berperang terus melawan penjajah, menempuh pelbagai pasang dan naik pasang dan turun hingga akhirnya habis perang kedua. Mereka mencapai kemerdekaan dan pemimpin agama mereka namanya Sayyid Idris As-Sanusi menjadi pemimpin bagi Libya. Malu tak Kristian? Malu. Malu tak Europe? Malu. Dengan Zawiyah boleh kalah. Zawiyah ni bukannya negara besar, bukan tentera besar. Mereka ada kumpulan mereka, kampung mereka. Yang ni yang lawan Itali, akhirnya kalah Itali. Maka dendam membara, dendam membara. Dendam yang masih membara. Ha. Marah diorang pada tentera ni. Akhirnya mereka jatuhkan lagi sekali tentera di Libya. Mati Muammar Gaddafi. Dan hari ini mereka puas hati, mereka kontrol balik Libya. Ha, itu semangat mereka tu ada. Tak apa, kali ini kita kalah. Lagi 40 tahun kita pergi balik. Lagi 20 tahun, lagi 60 tahun kita jajah balik. Ha, sekarang dapat kat mereka dah. Okay? Baik, tandakan di situ insyaAllah.